Sudah menghitung cukup. Kembali kita lakukan dalam di set yang ketiga. Tangan suara Pak Cacing lakukan sudah. Ada suara Eko kembali saat diangkat bola catur. Kembali Andros nampil terlihat satu spektrum seorang catur. Sehingga membuka satu poin pertama untuk Pandawa. Ketangan seorang Pak Caci kembali lakukan sudah. Ada satu lebih angkat bola. Satu kembali terbaca. Satu penyelamatan kembali seorang Caci. Nah, tidak berhasil dikembalikan kembali seorang Aldi. Sampai ada berset jubung. Kembali tiba-tiba seorang Sadi. Angkat bola nomor 9. Harus terbentur jaring net. Satu spek dari seorang Yuda. Kembali nomor 25 seorang Sadi. Angkat bola. Kembali mencoba menyerang para pemain. Pandawa harus terbentur net. Kembali poin pertama untuk Arwara 3-1. Angkat bola kembali serang Walidi. Kembali satu spek keras dari serang Walidi. Angkat bola kembali serang Walidi. Kembali satu spek keras dari serang Walidi. Tasbol nampaknya kembali poin bertambah untuk Pandawa. Lakukan sudah. Angkat bola. Kali ini satu spek menjelang. Betul satu bangun kembali serang catur. Di budaya. Cukup cermat satu tipuan dari serang catur. Sehingga kembali merebut poin 4-2. Unggul sementara di tangan seorang catur. Lakukan sudah. Satu spek kali ini pun harus keluar dari serang Walidi. Semakin jauh kali ini 5-2 di tangan serang catur. Lakukan sudah. Ada Pak Caci angkat bola. Kembali satu spek dari nomor 21 serang Algi. Mendapat 1.35. Mencoba mengejar para pemain Pandawa. Di tangan seorang bumper. Iman timang bola kembali angkat bola. Ada Sadi. Satu quick ball. Jatuh di sudut yang kosong di lapangan Pandawa. Di tangan nomor 26 serang Ricky kali ini. Satu quicker asal Arwana. Angkat bola. Satu spek di budaya ke tengah. Angkat bola kembali serang Ricky. Cukup cermat perebutan bola dari seorang Akmal. Sehingga berapa satu poin kembali untuk Arwana. 7-3. Unggul sementara para pemain Arwana. Lakukan sudah. Kontrol cukup baik dari serang Pak Cacet kali ini. Sedikit melirik bola 4-7. Nomor 25, tiba-tiba bola kembali yang dilipir, angkat bola serang Sadi. Ibu bola berhasil dibaca, angkat bola seorang Pak Cacing. Satu spek keras, berhasil menggunakan serang catur, tipu daya ke tengah. Cukup luar biasa, satu tipu daya yang cukup cermat dari serang catur. Dapat satu poin kembali, 8-4. Kita serang Eko lakukan sudah kali ini angkat bola. Ada bumper kembali Pak Cacing. Kita serang Eko lakukan sudah kali ini angkat bola. Ada bumper kembali Pak Cacing. Satu spek menjelang. Luar biasa dari serang Pak Cacing sehingga menambah satu poin kembali untuk Pandawa. Tiba-tiba menambah serang Algi. Angkat bola serang Sabi kali ini. Kembali suara Akmal nampaknya pun harus melebar. Kembali mencoba mengajar 6-8. Di tangan suara Aldi. Angkat bola suara Sadi kembali kali ini. Tipu daya ke tengah. Berhasil terbentuk satu penyakit dari suara Pak Cacing. Angkat bola kembali Sadi tipu daya. Kembali kali ini poin bertambah untuk Pandawa 7-8. Semakin dekat kali ini mengejar
di tangan seorang Alkin lakukan sudah. Angkat bola seorang Sadik kembali, berhasil diamankan kembali, angkat bola. Satu plastik menyilang, satu pengaruh berserang catur. Harus sedikit terlalu tadi tepat pemain Arwana. Apanya, pada pertandingan di set yang ketiga, 8 sama. Cukup luar biasa satu pertandingan di pada malam hari ini. Angkat bola kembali seorang Akmal, di budaya terbaca. Satu placing bola, angkat bola seorang Wali di kembali Pak Cacing. Di budaya namun terbaca, angkat bola kembali Akmal, berhasil lepaskan kembali Pak Cacing. Berhasil pasir dia cukup baik, ada serang catur, angkat bola. Sama sebagai luar biasa dari seorang Irul. Dapat satu poin kembali untuk berhasil pasir dia cukup baik, ada serang catur, angkat bola. Sama sebagai luar biasa dari seorang Irul. Dapat satu poin kembali untuk Arwana. 9-8. Pukul sementara tahun serang Irul kali ini. Ada Walidi mencoba mendapatkan bola satu libero Aldi. Kali poin pertama nampaknya untuk Arwana 10-8. Irul lakukan sudah. Pak Cacing kali ini angkat bola serang bumper kembali Pak Cacing. Harus terbentur cari ini satu speaker dari serang Pak Cacing. Sehingga berubah skor kedudukan sementara kembali 11-8. Unggul 3 angka sementara para pemain Arwana. Yona besar, Yona besar. Sudah ada Wali diangkat bola serang bumper kembali Pak Cacing. Berhasil. Pasti namun bola harus terpental jauh. Sudah ada Wali diangkat bola serang bumper kembali Pak Cacing. Berhasil. Pasti namun bola harus terpental jauh. Luar biasa satu spek penjilang hari sarap Pak Cacing kembali menambah satu poin untuk Pandawa. Lakukan sudah kembali angkat bola serang Sadi. Tipu daya ke tengah seorang Akmal, cukup cepat kembali satu tipu daya dari seorang Akmal. Menambah satu poin untuk Arwana. Nomor punggung 2 seorang Akmal, angkat bola serang libero kali di posisi 2 Pak Cacing. Satu spek luar biasa kembali ditampilkan oleh serang Pak Cacing. Tobi-tobi dapatkan satu poin kembali untuk Pandawa 10-12. Lakukan sudah, angkat bola kembali serang catur. Berhasil dihalau nampaknya bola Abdul serang Pak Cacing. Berhasil dihalau, angkat bola kembali serang Sadi catur. Satu jual beli serangan nampaknya ditampilkan. Berhasil dihalau, angkat bola kembali serang Sadi catur. Satu jual beli serangan nampaknya ditampilkan. Kedua pemain senior Lampung pada malam hari ini antara Pak Cacing dan juga Bah Catur. Angkat bola kembali, mencoba menyerang bumper, angkat bola serang Walidi. Berhasil diamankan, angkat bola kembali, kita saksikan catur. Luar biasa satu spek menyerang 14-10. Berhasil diamankan, angkat bola kembali, kita saksikan catur. Luar biasa satu spek menyerang 14-10. Ternyata di set yang ketiga telah dimulai. Unggul sementara Arwana 4 angka, angkat bola, kita saksikan tipu daya. Berhasil dibaca kali ini, angkat bola serang catur. Tambah satu spekers dari serang catur. Tidak berhasil melewati dan sehingga kembali poin pertama untuk Pandawa 11-14. Coba mengejar para pemain Pandawa. Kembali angkat bola serang Sadi. Satu tipu daya, berhasil terbaca, angkat bola kembali Pak Cacing. Menilang kali ini tipu daya serang Sadi. Pasbol kali ini diserang Ricky. Tidak berhasil dihalau oleh para pemain Pandawa sehingga menambah satu poin untuk Arwana 15-11. Unggul 4 angka di tangan seorang catur, lakukan sudah. Ada Pak Cacing, angkat bola kembali seorang Algi. Tipu daya ke tengah, berhasil dihalau dari Ricky. Satu pengawalan dari blogger seorang Walidin cukup baik. Menghalau satu spek keras dari seorang Irul sehingga mencoba mengejar. Tertinggal 3 angka pemain Pandawa. Coba kali lakukan sudah. Melihat saya kali ini berharus memutur. Pipir net.
Polda. Hingga kali ini pukul bertaruh kembali untuk Arwana 16-12. Polisi. Nomor punggung serangan Ricky. Angkat bola. Suspek Ricky. Hasil terbentur kembali. Diberi 3 poin bertambah untuk Arwana 17-12. Makin jauh tertinggal para pemain Pandawa. Di tangan serang Ricky. Angkat bola kembali. Kali ini serang Algi. Jatuh di sisi Adames. Sulit dijangkau oleh para rekannya. Kita saksikan kembali di tangan serang Walidi. Konsentrasi tiba-tiba bola lakukan sudah. Ada libido. Angkat bola. Kembali satu spek menyilang. Out. Masuk. Posisi satu. Walidi kali ini lakukan sudah. Angkat bola. Seorang Akmal blessing bola. Namun harus terpental kali ini. Ada berapa satu poin untuk Arwana 18-14. Di tangan serang Eko. Lakukan sudah kembali angkat bola. Mencoba serang Algi. Berhasil dihalau nampaknya angkat bola kembali seorang Irul. Satu blessing bola. Terbentur kali di salah satu nomor 3 Pak Cacing. Terbentur dua blocker. Disiapkan untuk menghalau satu serangan dari serang Pak Cacing. Di tangan serang Eko lakukan sudah. Angkat bola kembali kali ini serang Pak Cacing. Nasbo kembali berhasil diselamatkan. Angkat bola kembali serang Catur. Satu stek nampaknya kali ini harus terbentur. Net dari serang Pak Catur 15-19. Coba mengejar para pemain dari Pandawa. Ada Sadi. Ibu daya seorang Akmal. Angkat bola kembali Pak Cacing. Satu blessing bola pelan. Cukup baik kembali pendapatan bola dari serang Pak Cacing. Hingga menambah poin kali ini pun 16-19. Alki pada catur kali ini angkat bola. Satu spek menyilang. Harus terpental jauh satu spek dari seorang Akmal nampaknya. Di tangan seorang Irul. Konsentrasi. Ada Pak Cacing kembali angkat bola serapan pen. Pak Cacing berhasil halau salah satu libero dari Arwana. Catur terbentur satu pemain. Luar biasa kembali satu pemain senior. Diberi permain Arwana 21-16. Tinggal kali para pemain Pandawa mencoba mengejar bumper kali ini satu spek keras. Berhasil mencari satu libero angkat bola Sadi Catur. Nampaknya kali ini pun kembali menyusun serangan para pemain Pandawa. Cacing berhasil dapatkan kembali serangan Catur. Angkat bola di budaya ke belakang. Ada Walidi angkat bola. Free ball kali dapatkan para pemain dari Arwana. Satu spek keras. Membanter net nampaknya kali ini diserang Akmal. Sehingga berapa satu poin kembali untuk Pandawa 17-21. Nomor punggung 8 serang Dobre lakukan sudah. Angkat bola serang Sadi. Sembali serang Akmal. Terbentur satu pemain. Angkat bola serang Sadi Catur. Berhasil diplesin saja bola. Lihat harus keluar nampaknya satu penyelamatan bola dari satu libero. Pandawa 22-17. 5 angka tertinggal. Cukup jauh kali lakukan sudah seorang Akmal. Angkat bola seorang bumper kembali Pak Cacing. Satu spek menyilang. Catur kali ini lakukan penyelamatan satu bola Pak Cacing. Duel di udara dia kali ini serang Catur. Satu penyelamatan bola yang cukup cermat kembali dari serang Catur. Nampaknya kelebut tim Orkid tinggal kali ini pun. Skor dari Pandawa 23-17 lakukan sudah seorang Akmal. Ada Walidi kembali bumper. Akmal serang Yuda. Cukup baik kembali satu spek keras. Nomor pun 7 Sarah Yuda. Berapa satu poin kembali untuk Pandawa 18-23. Di tangan seorang Pak Cacing kali ini mampukah wajar satu tertinggal bola. Akan bola satu quick ball dari seorang Ricky. Kali ini mampukah wajar satu tertinggal bola. Akan bola satu quick ball dari seorang Ricky. Lolos nampaknya dari satu kawalan para blocker. Di Pandawa 24-18. Kita saksikan dari serang Sadi. Angkat bola serang bumper kembali Walidi.
Angkat bola kembali bersama dengan ada Sadi. Catur. Nampaknya kali ini pun game ketiga dimenangkan oleh Arwana dengan skor poin 25-18. Kemudian kita saksikan di set yang keempat di antara kedua tim. Masih ada Akmal lakukan servis. Perlawanan agak melinggi. Risi dia berguler. Apa yang terjadi Cacing? Luar biasa sampai kencang dari Cacing. Pemain dari pemain nomor 3. Dia berguler. Apa yang terjadi Cacing? Luar biasa sampai kencang dari Cacing. Pemain dari pemain nomor 3. Bangkar gantung dari Pandawa 1-0. Masih ada nomor 7. Ada juga pemain dari Pandawa lakukan servis. Siapa yang tuju? Risi sampai kuler membawa serangan kembali Quicker adalah. Apa taruh tadi penonton? Quicker dimelembari dari Riki nomor 26. Namun buangkan hasil kembali satu sama. Lakukan. Ada sang stepper dari Arwana. Lakukan. Apa yang terjadi? Salah komunikasi dari Pandawa nomor 29. Mendapatkan 2-1. 2-1 keruduhan tertinggal satu angka. Ada Supino nomor 5. Stepper ada di Arwana lakukan. Apa yang terjadi? Membaru serangan. Apa yang terjadi? Lakukan kembali tinggi bola. Apa lakukan ter. Apa bisa dibaca? Lagi lakukan kembali tir. Apa yang terjadi penonton? Itulah dia sampai kencang dari berbunyi satu. Dari Pandawa nomor melebar. Masih ada Supino. Pemain apa tawan servis pelan Risi yang berkuler membangun serangan kembali ada Walidi tinggi bola. Apa yang terjadi penonton dari Bengkung 6 mengenai rancau di malam hari ini kembang kenongol bang warnani kenopo kui lungo pas aku sayang sayangi 2-3 masih ada berhubung 9 lakukan servis ada yang belakang membangun serangan kembali kugaran dari Riki namun belum bisa dikembalikan dari berhubung 5 ada Walidi di malam hari ini menempatkan kedudukan 4-2 kembali ada 1 pantulkan bola lakukan sampai 7 risip dari Cacing apa yang terjadi gigi tampar namun tinggi bola terjadi tadi lama jatuh tir apa yang terjadi penonton kedua tim saling mengejar angka lakukan kembali Cacing timbun daya tir apa yang terjadi penonton bola berenang di padasan wong larang gampang kebusan 3-4 lagi-lagi 3-4 turunkan masa depan 5 2 Lidi dari pemain Pandawa lakukan servis membangun serangan kembali apa Riki lakukan Quicker dari nomor 26 ada Riki namun menggunakan hasil kembali dari Arwana 5-3 masih ada Riki sang Quicker ada belum beri lakukan kembali manis risip dari wali di belakang apa yang terjadi tampar rotir apa yang terjadi penonton terjadi tadi dari Supino nomor 5 pemain dari Arwana sering menanti Supan Sri Bawono menerbakan 4-5 masih ada berbung satu di malam hari ini dari Pandawa membawa tim lakukan kembali ada catur di belakang risi dibakulan kembali Irul apa yang terjadi sampai kejang dari berbung 11 ada Irul lakukan kembali ada catur di belakang risi dibakulan kembali Irul apa yang terjadi sampai kejang dari berbung 11 ada Irul tepat satu di area lawan di malam hari bahkan masih ada Eko patul-patulkan bola risi spektakuler apa yang terjadi penonton passing yang belum spektakuler dari berpuluh 5 ada dari Walidi Quicker andalan yang dipercaya dari Pandawa menerbangkan 7-4 masih 7-4 ada Eko lakukan seri penonton di belakang apa yang terjadi membangun serangan luar biasa sampai kencang hari merebung 3 di malam hari dikeluarkan Cacing di belakang apa yang terjadi membangun serangan luar biasa sampai kencang hari merebung 3 di malam hari dikeluarkan hari Cacing penonton pemain dari Pandawa 57 masih ada 45 ada terbelah ada terbelakang apa yang terjadi Akmal luar biasa sampai kencang dari Akmal di malam hari namun belum bisa dikembalikan mendapatkan kedudukan masih lagi dan lagi ada dari Arwana ada ini lakukan servis ada salah itu adalah apa yang terjadi tampar ceger
Abon bisa tinggi. Ada siapa? Siapa lakukan kembali tur? Abon bisa dibaca kembali di belakang. Membawa serangan kembali. Ada cacing. Racing di belakang. Lagi-lagi dan lagi-lagi. Tinggi apa-apa lakukan tur. Membawa serangan kembali. Ada cacing. Racing di belakang. Lagi-lagi dan lagi-lagi. Tinggi apa-apa lakukan tur. Bangun lagi. Bisa dibaca. Ikitor. Abon sangat berada. Apa yang terjadi berlawan? Terjadi kesalahan di malam hari ini. Menegakkan gerukan 9-5 9-5 masih ada air. Ahmed Arwana lakukan jemis servis. Bahkan Rifat kecada balik di belakang. Membangun usulan kembali ada catur. Cacing masuk kami di putai. Sukino lakukan kembali ada siapa. Salah pemecah di malam hari ini. Namun apa yang terjadi terjadi tadi. Lagi-lagi apa-apa. Oke. Apa yang terjadi penonton? Ike balik utama tuh. Kaya wali tetap berhenti. Ada Iru lakukan servis. Kacang. Apa yang terjadi masing yang belum spektakuler dari merupakan 7. Dari Pandawa di malam hari ini menebakkan 11-5. 11-5 tertinggal 6 angka. Masih ada Iru. Bantu-bantukan bola. Lakukan servis. Kacang servis. Namun melebar di malam hari ini menebakkan 6-11. 6-11 Madya Cacing. Cacing Cacing kalau melakukan servis pelan majar risip yang sepegang player membangun dengan kembali apa? Apa yang terjadi Joki? Dari wali di nomor 5 dari Pandawa menembakkan gerudukan 7-11 masih ada dari Cacing pemain dari Pandawa bantul-bantulkan bola. Siapa yang tuju lakukan kembali ada Eko tinggi bola Akmal lakukan tir namun ada Cacing di belakang. Apa yang terjadi lakukan kembali tor kencang tinggi bangun menggerakkan tingginya apa iki cetir apa yang terjadi penonton siapa yang kencang dari catur kencang tinggi bangun menggerakkan tingginya apa iki cetir apa yang terjadi penonton. Sampai kejadian dari catur yang menjelang terhadap kembali perputaran namun belum bisa dikembalikan dari Pandawa 12-7 masih ada Akmal lakukan servis bar. Apa yang terjadi risip nomor 7 apa yang terjadi sampai kencang dari Pandawa nomor 7 hampir belum bisa buangkan hasil kembali menembakkan 13-7 tertinggal 6 angka. Lakukan kembali Akma. Manis risip dari back. Apa yang terjadi Walid? Luar biasa penonton. Sampai kejar dari Walid di malam hari namun melebar belum bisa menembakkan gerukan dari Pandawa. 13-8 13-8 masih ada nomor 7. Masih ada nomor 7 lakukan servis. Apa yang terjadi penonton? Servis yang sangat-sangat spektakuler di malam hari ini namun belum bisa dibalikkan dari Eko. Wikar adalah dari Arwana bermungu abad. Masih ada bermungu 7. Ada siapa yang sudah menurut kami. Lakukan itu di belakang. Apa yang terjadi lakukan kembali saat turun belum bisa bila. Namun apa yang terjadi pelajaran dari Tunas Jaya. Bagi penonton kita saksikan bisa jangka 4-8 kembali yang berbungkut tujuh dari Yuda. Manis risip dari Idul. Apa yang terjadi? Cetir Ibu Daya. Apa bisa dibaca? Cacing 3 meter bergetek. Namun nanti Idul bicara. Apa yang terjadi? Lakukan Iki. Apa yang terjadi penonton? Tukang somai kecukur kot. Oh my god. Menebakkan 14-10 masih ada Sutino. Lakukan manis risip apa yang membangun serangan namun ada Riki di belakang kembali ada berpukul abad catur di budaya pelatigi ada kembali apa yang terjadi menonton sampai kencang dari berpukul satu untuk pelembaran dan siapa ada Algi namun belum bisa dikembalikan melebar di pelembaran 15-10 lakukan kembali ada Sutino lakukan manis risip dari cacapai terjadi lakukan kembali tampan roh. Apa yang terjadi penonton? Namun belum bisa dikembalikan dari Sutino nomor 5. Stepper ada dipercaya dari Arwana menembakkan 11-15. Masih ada nomor 9. Ada Bangker manis risip dari Hidup di sana pergi catur. Yes, ingat dari catur yang sangat-sangat mematikan di malam hari ini. Risip dari Hidup di sana pergi catur.
Sehingga dari catur yang sangat-sangat mematikan di malam hari ini. Dikeluarkan sampai kencangnya dari catur. Pemain dari Arwana. Nomor 9, 16, 11. Siapakah yang akan memenangkan di partai yang keempat di malam hari ini? Di partai yang pertama lakukan kembali ada siapa? Cacing di 7. Apa yang terjadi? Ombek di budaya. Apa penonton? Di budaya dari pemain 8. Belum bisa dikembalikan dari permulaan Pantata Eko. Masih ada dari Pandawa. Masih ada dari Wali dilakukan nomor 5. Misil pemain terjadinya pun servis yang terkesan-kesan dapat melebar di malam hari ini. 17-15. Masih 17-15. Ada siapa kalau bukan ada Ricky penonton. Wikir ada dari Arwah lakukan Ricky. Resip dari Wali Inti. Membangun serangan kembali ada Cacik. Sampai kita dapat menjadi baca Cacik. Apa yang terjadi Cacik di malam hari ini nomor 9? Belum bisa dikembalikan merah jauh di malam hari ini merupakan 13-17. Masih ada nomor 1. Ada Algi Wanis Prinsip Eko. Hilo di bertanya namun bisa dibaca Ikitir. Namun catur di belakang apa laku yang balik Tor Pressingan di sana namun bisa dibaca Ikitir. Tinggi bola sekali. Apa yang terjadi? Terjadi lagi malam hari ini. Apa yang terjadi penonton? Lagi-lagi terjadi kesalahan dari perempuan 7. Ada Yuda. Pemain dari Pandawa 8-13. Apa yang 13 masih ada Eko. Hari siapa di sana untuk melakukan cantik. Apa penonton? 13 masih ada Eko. Hari siapa di sana untuk melakukan cantik. Apa inilah dia dari sang berwanda dari Arwana yang sangat-sangat spektakuler. Konon katanya pemain diturunkan langsung di berbari lakukan kembali dari pemain 8. Ada ampek pemain dari Pandawa lakukan sampai 7 lakukan kembali Akma Manis Reisip Ero. Namun ada balik di belakang apa yang dilakukan kembali Cacing Kali. Namun bisa dibaca Ikin. Apa yang terjadi penonton? Namun melebar di malam hari yang berbangun 2, pemain dari Arwana mendapatkan 15-18 dari tinggal 3 angka. Dari Arwana lakukan kembali ada Mbak Manis. Resip dari catur membangun serangan. Apa yang terjadi penonton? Sepek kencang dari Irul. Pemain dari catur membangun serangan. Apa yang terjadi penonton? Sepek kencang dari Irul. Pemain dari Arwana nomor 11 ada hidup penonton menembakkan 19-15 lapan kembali Maris ada sangli berwandal ini percaya Maris pasiknya kembali Cacing sampai kencang dari Cacing namun bisa diblocking dari permun 2 pemain dari Arwana ada kembali berber ini pemain yang sangat-sangat spektakuler penonton 12-15 dari tinggal 5 angka lapan kembali Irul Risi pelan ada balik di belakang kembali ada Yuda sampai kencang di budaya. Apa yang terjadi penonton? Kolam renang kipas dasar uang larang kampang kabusan 16-20. Masih ada siapa kalau bukan ada cek Cacing Manis Risi Birul. Apa yang siapa lakukan kembali Akmal lagi sampai kencang namun bisa dibaca Iki. Namun ada boleh bisa sampai kencang namun bisa dibaca Iki. Bisa sampai dilakukan kembali tanpa nomor. Apa yang terjadi penonton? Dari sang libero ada di malam hari nomor 12. Tiba diminta 10. 17-20 ada Cacing lakukan resip berakhir kembali jatuh di budaya ada sang libero handal lakukan kembali Cacing. Apa yang terjadi penonton? Sampai kencang dari Cacing di malam hari namun melebar menembakkan 21-17. 21-17 ada siapa Akmal Manis Risi. Apa yang terjadi penonton? Terjadi kesalahpahaman di malam hari yang berpuluh 8 dari Pandawa menerbangkan 22-17 masih ada Akmal lakukan servis kencang di malam hari dan sampai itu lakukan kembali Cacing lakukan 3 meter berkedek namun belum bisa diblocking dari merbangun 6 ada Riki penonton pemain dari Arwana lakukan kembali Yuda mengelai nafas
Hakbat kembali Dairul tinggi bola manis risik membangun serangan kembali. Namun lagi-lagi namun belum bisa dikembalikan. Apa yang terjadi tim out? Berlima di balik ini lakukan kembali ada Sutino. Bantu-bantukan bola, stepper dari Arwana lakukan, siapa yang tuju, ada sampai di sana lakukan kembali, ada Algi. Namun, sampai kencang, dari merebung satu, ada Algi menonton, belum bisa dikembalikan, 19-23. 19-23, masih ada Pamper, nomor 9, pemain beruntung tua yang menonton lakukan kembali, resip dari Akmal, siapa yang tidak lakukan gol, namun bisa dibaca apa-apa ini. Namun bisa dibaca lagi-lagi, tinggi bola, apalkan tir. Namun bisa dibaca, lagi lakukan kembali tor, tipu daya. Namun bisa dibaca, lakukan tor, tipu daya di belakang. Ada yang lakukan kembali catur. Masukkan saja dalam pangperi, bisa lakukan kembali ada siapa. Tipu daya pelan tinggi, apa-apa, lakukan iki. Apa yang terjadi penonton? Blocking yang belum spektakuler dari muda-muda bertalenta di malam hari nomor 1. Mudah banget. Masih terjadi 24-19 kembali ada catur. Lakukan servis sampai 7. Resip pelan ada cacing di belakang, tinggi bola. Lakukan kembali baik di budaya pelan namun bisa dibaca. Lakukan kembali agil. Siapa Walidi? Blessing di belakang. Blessing dari Walidi namun belum bisa dikembalikan dari Mampung Anam. Ada Rigi pemain dari Arwana di malam hari ini. Si muda mudah bertalenta 22-24 masukkan kembali Walidi. Lakukan Akmal di belakang. Apa lakukan ter? Apa yang terjadi penonton? Sampai kencang tayo berpunggung 11. Usailah di set yang keempat. Siapa akan terjadi? Nomor 4 dimenangkan oleh jangan sampai ada Arwana. Sport point 25-20.